sekarang kalian berdua boleh pulang. Baik Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Pak. 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 Ada apa? Boleh saya ngomong Pak? Saya bisa bantu Pak. Ya Yohanes, besok adalah hari perhitungan. Cita abis sebesar-besarnya atas kegagalan antum. Ana minta antum ikhlas karena nama ana yang sudah tercatat di lauhul mahfuz. Yang kelak akan mendampingi Dek Fatin sebagai bidadari syurga ana. Kasihan Dek Antum. Makin bawah lagi. Kasihan Dek Antum. Jangan takabur, Mang Maruk. Yang ada ntar dicatat malaikat Jibril ente. Antum jangan malu mengakui kegagalan, karena itu lebih baik daripada antum tambah malu. Hai. Mikir-mikir, ada pusing dengar suara fals. Ini bukan urusan Fatin, ini urusan syuting. Lah, kamu sehat lah, Bang. Kenapa lah, Bang? Orang yang ngejar saya udah sampai sini. Serius kamu? Terus? Terus tadi Bang Tommy kesini, dia minta alamat bos saya. Dia mau kesana? Sama siapa? Sama Bang Apoy katanya. Ya udah, bilang kamu tetap di pesantren ya. Jangan kemana-mana ya. Jangan pergi ya. Iya Bang. Kak Billy, mohon maaf nih. Saya harus ke Tommy, cepetan nyusul ke sana. Iya, kamu sini naik ojek aja ya. Iya, enggak apa-apa. Bilang, kamu baik-baik di sini. Iya, Bang, hati-hati, Bang. Cepetan, Bang. Iya. Assalamualaikum. Bang. Kasih ya. Iya, sama-sama. Bang, helmnya, Bang. Kasih, Bang, ya. Iya. Bapak. Ojek tadi tuh iya. Wah, mana nih? Mau kali ya? Iya benar. Langsung sono di tuh. Makanan teman Profe itu bersih banget. Kok kayaknya kenceng banget. Tommy. Mau dibawa ke markas besar tuh, Bro. Ini temen gua. Gua enggak ada urusan sama lu pada ya. Denger ya. Lu punya masalah sama bos gue. Sekarang lu jadi urusan sama gua. Betul lo. Lepasin. Lu. Lu. Lu seneng ya? Lu temen lu kenapa-kenapa? Ya, habis ini aja, Le. Woi! Lepasin lo. Hah? Iya, Bang. Cabut lo. Cabut lo. Tunjuk lo. Big Boss tau gimana ini? Hah? Lu ngapain nih maju? Cari angkot di rumah. Aduh, oke. Mana ya? Hah? Udah cari. Vi! Oh.
teman kamu, Vi. Tapi bukan gua, Ang. Tuh. Kamu sama apa aja kamu berani? Tega banget kamu sama Tommy. Itu. Tapi bukan gua. Jangan banyak ngomong kamu. Lu salah paham, Ang. Ang, lu salah paham, Ang. Bukan gua. Kamu udah kerasukan setan, Vi. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian berdua. Tapi tolong, ingat, jangan diulangi lagi perbuatan kalian itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Sekarang kalian berdua boleh pulang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak. 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 Ada apa? Boleh saya ngomong, Pak? Saya bisa bantu, Pak. Ya, Yohanes. Besok adalah hari perhitungan. Gunung-gunung akan terbang seperti kapas. Udah, berisik. Diam. Duduk. Malu dilihat orang. Ayo, duduk. Duduk. Ayo. Besok hari pembalasan. Diam. Diam. Pakai gigit segala lagi. Mulut saya tidak perlu dibuka. Tidak perlu. Karena besok mulut kalian, kamu, saya, semua manusia akan dibuka. Yang namanya kiamat itu urusan Allah. Gak bakalan ada yang tahu. Betul, seperti kamu. Kamu tidak tahu kalau besok adalah hari terakhir, kan? Tidak tahu, kan? Iya, ya. Kalau besok hari kiamat, bagaimana? Gawat kalau beneran kiamat. Betul, gawat. Gawat. Stop, stop. Pak, stop, Pak. Putar balik, Pak. Pak, putar balik, Pak. Pak, dua anak tadi bohong tuh, Pak. Bohong bagaimana, Pak? Ya, Bapak percuma nangkap saya. Percuma bagaimana? Pak, itu anak bosnya lebih gede dari saya, Pak. Jadi Bapak percuma ada yang lebih gede lagi. Beneran, Anda bisa bantu kami? Bisa, Pak. Cuma Bapak bisa bantu saya, kan? Ya Allah, Tommy kemana? Gue kudu nyari Tommy kemana lagi? Ada, susah banget nyari Tommy, ya. Tempat tadi nggak ada. Sini nggak ada. Tom, gue capek, Oi! Tom. Ya Allah! Pam, Tommy kenapa? Si Opi, Poy. Si Opi itu bertiga pisan ke si Tommy, Poy. Bocah bakal gue gulung, Ang. Iya! Dia yang rusak persahabatan. Dia, demi Tommy sahabat kita. Tunjukin sama gue. Di mana dia? Si Ovi itu sekarang kita lagi ke markas Hantu Kober, Boy. Sekarang gue bakal ke markas itu. Bawa dia ke rumah sakit. Gue gulung tuh bocah. Hei, Boy. Kamu jangan sendirian, Boy. Iya, yeah, lu gak usah khawatir gue. Bawa ke rumah sakit. Iya, Boy. Waalaikumsalam, Kakak Bos. Lo ikut gue. Ikut kemana, Kakak Bos? Tunggu gue di situ. Opi. Gue ini confused. Bingung gitu loh, Bro. Dan bos besar bisa marah ini. Begitu. Risik lo, Tai. Pusing gue tau denger suara lo. Bro, pokoknya kita harus ngomong ini. Ya? Bang! Ada apa, guys? Rangga sekarang sudah jadi pengkhianat, Bang. Hah? Apa? What? Iya, udah jadi mata-mata polisi. Guys. Apa benar itu? Iya, Bang. OMG! Guys! Lu kenapa lakuin itu, ha? Kita bisa mati, ha? Aduh, Tio! Ma,
Maaf, Bang. Saya terpaksa. Tapi saya nunjuk juga ke Bang Tomo, Bang. Biar Abang gak ketangkep. Bang Tomo?